Ako sa nakam na dan. Kopi nyusul. Ini dalam rangka musyawarah dusun penyusunan PK PDS tahun 2024 Desa Panembang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Semoga acara ini dikasih kelancaran dan dikasih keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa nikmatul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kadus Genteng Kulon, yang saya hormati Ketua LPMD Desa Panimbang, yang saya hormati rekan Ketua RW Sekadus Genteng Kulon, yang saya hormati Ketua RT Sekadus Genteng Kulon, dan juga Ketua Karang Taruna Desa Panimbang, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama, kita selaku insan yang beriman, bila kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul dalam rangka yaitu sesuai dengan undangan, yaitu musyawarah dusun sekaligus yaitu pembentukan kepanitiaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 khususnya tingkat Dusun Genteng Kulon. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sudah umatnya. Mudah-mudahan nanti yang zaman mendapat syafaatnya rumah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah kami di sini akan membacakan susunan acara dalam rangka musyawarah dusun sekaligus yaitu pembentukan kepanitiaan HUT RI ke-78. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu acara inti yaitu musyawarah dan sekaligus pembentukan kepanitiaan, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan penutup. Karena waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 2 menit di jam saya, mari kita buka saja acara ini dengan membaca Ummul Kitab yaitu ila bisawati Rasulullah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih dengan pembacaan kalimat umum kita. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik oleh kita semua. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan kepada Dusun Genteng Kulon pada beliau Bapak Ari, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak KPMB, yang saya hormati Ketua Tarang Taruna, yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, Dusun Genteng Kulon, yang saya hormati juga pemuda dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat inayahnya dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini dalam acara musyawarah Dusun Genteng Kulon dalam memperingati Hari HUT RI yang ke-78. Tak lupa kita selalu panjatkan selawat dan salam pada junjungan Nabi Agung kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini saya langsung aja akan menyampaikan soal ini yang FKPDES tahun 2024. Yang kedua, yang pertama itu soal FKPDES tahun 2024. Yang kedua tentang acara perlombaan 17-an di tingkat Desa Panimbang. Yang pertama untuk FKPDES, ini alhamdulillah untuk Genteng Kulon, insya Allah bulan ini Agustus akan cair 3 titik, yaitu di RT 1 RW 6 ada 2 talun sama tambak beton. Itu nominalnya yang satu 75, yang satu 13 juta. Terus yang kedua di RW 7, RT 2 RW 7 yang itu juga sama tambak beton di RT 2 RW 7 senilai 75. Yang ketiga di RW 8 yaitu di RT 2 RW 8 itu juga sama senilai sejumlah 75 juta. Insya Allah yang akan turun di bulan ini, paling cepat bulan ini Agustus kalau telatnya kan September. Berarti 233 BD. Dan ini untuk pembangunan tahun 2024, saya mengajukan yang untuk realisasi seperti di atas bangun ya Pak ya, yang itu yang fondasi ada yang dekat Bu Yati di pinggir situ, sama kalau di situ pinggir jalan ini yang mau di dan malam resepsi jadwalnya tanggal 18 sama 19 itu sepak bola antar dusun. Terus dilombakan di desa yang terus itu setiap dusun wajib mengirimkan 2 tim ya. 2 tim, 1 tim isinya 7. Ya Pak. 9. 7 tim Pak. Resepsi 17 tempatnya di Balai Desa. Tempatnya di Balai Desa.